Tapi kita tidak perlu merokok dulu ya. Tidak perlu juga. Tapi kenapa dia ingin balik rumah ke bank federal? Itu apa perusahaan sama Amerika? Karena dia pernah kerja di sana, dikeluarkan. Nanti dia balik rumah dengan menurunkan harga saham dan dia menaikkan harga emas. Dari cara apa? Bikin krisis. Tapi bukan berarti kita harus bikin krisis dulu untuk menaikkan harga emas. Ya, mungkin kalau yang berlaku seperti ini ya terjadi memang pada saat seperti itu. Seperti COVID kemarin, seperti ini lagi kemarin ya. Kita tidak berharap perang yang sama sekali tidak. Tapi ketika ini terjadi, kita berharapkan itu bisa menjadi sepeken buat keuangan kita. Jadi, nah ini Pak menarik 2005 akhir, harga emasnya 160 mahal saya. Sampai sekarang masih ada Pak, 60 pernah digali, pernah. Itu lah Pak digali Pak, ini menghilangkan kenangan gitu ya. Kalau kita masih butuh uang tapi apa namanya? Kita masih mau jaga kenangan dari mantan, ya. Ini kita bisa gadaikan tuh kemarin dari mantan kita, ya. Apa dari kalau dari mantan pacar kan berarti suami ya. Ya. Itu harganya 16.17 juta loh. Itu yang sudah casting mil. Nah, kalau itu konversitas pada apa itu dapatnya 113 gram, teman-teman. 113 gram. Tahun 2022 harga emas sudah mulai naik. Ini saya pakai harga pertengahan saya, 8.5 sampai 9 ribuan lah, yang konservatif. Ya. 64, kalau kita sempat uang selama itu, sebenarnya yang kita sempat adalah 113 gram harga tahun 2005. Ya sekali gitu ya, makanya kita harus kalian, saya punya itu sebenarnya. Kalau kita punya uang, cash sempat beli suatu barang konsumtif, barang konsumtif ini misalnya nilai turun. Contohnya nilai turun misalnya kayak HP, kayak gadget. Kenapa? Emas itu nilainya naik, sementara barang konsumsi nilainya turun. Itu Pak yang saya pegang itu. Jadi kita dapat dua, emasnya dapat, gadgetnya juga dapat gitu. Ya. Kalau kemudian ke tahun depan kita ganti gadget, ya sudah gampang kan. Kita sudah kembali, sudah lunas emasnya, simpan lagi, ya, simpan lagi. Jadi itu salah satu tips yang saya lakukan. Termasuk yang barang ini itu kayak lemari, tempat tidur, gitu ya. Jadi kita bisa dapat dua barang sekaligus. Dan itu pernah saya praktekkan, Pak. Dan lebih enak, lebih enak namanya. Oke, next. Nah, pertanyaan sekarang, kapan waktu terbaik membeli emas? Ada 3S, yang pertama sekarang memiliki uang. Kalau tidak punya uang, ya, dan juga beli emas. Nah, cuma ini secara simbolis artinya, saat kita masih produktif, teman-teman. Saat kita masih usia produktif. Jadi kalau kita masih usia produktif, masih punya penghasilan, kita sisihkan sebagian untuk berinvestasi. Dan kita sisihkan untuk sedekah, kita sisihkan meskipun jumlahnya lebih kecil. Misalnya 1 gram, 2 gram, kan tiap hari gitu ya. Tiap bulan misalnya ya. Bisa 5 gram, misalnya tiap 3 bulan, ya, seperti ini manfaat yang bisa dari kucing akan bisa sisihkan juga ke masa-masa banyak. Kalau misalnya bertanya, apa sih keuntungan saya kalau saya beli? Teman-teman juga tidak akan terlalu. Terima kasih. Mohon maaf. Dan tadi teman-teman sudah menyiapkan beberapa produk dari Pegadaian. Jadi mungkin di antara teman-teman ada yang ingin bertanya, punya ESG-nya? Cakep. Oke, sebelum ada pertanyaan teman-teman kita buka dua pertanyaan. Nanti akan dapatkan cashback menarik dari Pegadaian manapun yang kita buka tabungan emas. Ada oke, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri emas sama ada tabungan emas ya. Kalau saya sekilas itu kayaknya sama ya, tapi pasti beda lah. Ini beda kan? Yang ini saya tanya itu apa perbedaan mendasar? Bedanya cicil emas sama nabung emas karena sama-sama kan kita nyicil kalau cicil ya cicil tabung ya tabung sedikit-sedikit cicil juga sedikit-sedikit itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cicil kita bayar uang muka lalu kemudian secara bulanan kita langsung sampai lunas tergantung jangka waktunya ada 3 bulan ada 6 bulan 12 bulan 14 bulan sampai 36 bulan itu kalau cicil emas. Kalau tabungan emas itu sama seperti menabung biasa. Waktunya tidak ditentukan. Nah bedanya kalau tabungan biasa kan
simpan langsung saldonya sesuai jumlah rupiahnya. Kalau tabungan emas itu saldonya dalam bentuk gram emas. Jadi misalnya besoknya ada dua hari kemudian kita nabung lagi pak, harga misalnya kayak 910.000. Nah kita nabung 910.000 lagi kita sampai 8.1 gram berarti sekian gram pak. Jadi bedanya di situ. Kalau cincin emas pada saat kita angkat sudah ditentukan berapa gramnya. Kalau tabungan kita nabung seperti biasa, tapi kemudian nanti dikonversi dalam bentuk gram emas. Seperti itu pak. Tapi misalnya nanti emas ini mau dicetak juga bisa. Misalnya saldonya sudah mencapai 10 gram, kita mau cetak 5 gram dalam bentuk emas bakaran bisa pak. Ya, jadi seperti itu bagian dari apa namanya emas cincin emas dan tabungan emas. Kalau ditanya yang mana sebaiknya yang saya pakai, gitu ya. Jadi penentuannya dua. Pertama dari sisi profil keuangan kita, cash flow kita. Kalau kita cash flow-nya bulanan, itu dua-duanya bisa dipakai. Ada beberapa unit yang tidak punya senyum. Ada unit yang ya, saya sengaja supaya ini. Saya sengaja. Begitu misalnya capek, misalnya kami ada beberapa unit tidak ada unit senyumnya pak ya. Jadi terkadang kan bikin kayak pertemuan di desa-desa gitu kan. Jadi artinya siapa yang bisa dihubungi gitu ya, supaya sinerginya tetap jalan. Karena kalau yang unit yang sudah ada seninya, otomatis orangnya sudah ada di situ kan. Kalau kami unit yang tidak ada orang pegadaian seperti itu, bisa lah. Artinya di-share siapa yang bisa kita ajak supaya pas kami bawa materi di desa sekalian pegadaian juga bisa di situ bapak seperti itu supaya artinya bisa lah apa interaksi gitu bapak gitu, ya. Terima kasih bapak. Terima kasih pak. Alhamdulillah ya. Jadi kalau di kita cicil kita bayar uang muka lalu kemudian secara bulanan kita langsung sampai lunas tergantung jangka waktunya ada 3 bulan ada 6 bulan 12 bulan 14 bulan sampai 36 bulan itu kalau cicil emas. Kalau tabungan emas itu sama seperti menabung biasa pak. Waktunya tidak ditentukan. Nah bedanya kalau tabungan biasa kan disimpan langsung saldonya sesuai jumlah rupiahnya. Kalau tabungan emas itu saldonya dalam bentuk gram emas. Jadi misalnya besoknya ada dua hari kemudian kita nabung lagi pak, harga misalnya kayak 910.000. Nah kita nabung 910.000 lagi kita sampai 8.1 gram berarti sekian gram pak. Jadi bedanya di situ. Kalau cincin emas pada saat kita angkat sudah ditentukan berapa gramnya. Kalau tabungan kita nabung seperti biasa, tapi kemudian nanti dikonversi dalam bentuk gram emas seperti itu pak. Tapi misalnya nanti emas ini mau dicetak juga bisa. Misalnya saldonya sudah mencapai 10 gram, kita mau cetak 5 gram dalam bentuk emas bakaran bisa pak. Ya, jadi seperti itu bagian dari apa namanya emas cincin emas dan tabungan emas. Kalau ditanya yang mana sebaiknya yang saya pakai, gitu ya. Jadi penentuannya dua. Pertama dari sisi profil keuangan kita, cash flow kita. Kalau kita cash flow-nya bulanan, itu dua-duanya bisa dipakai. Oke, Bapak Ibu kayak unit, silakan Bapak Ibu kayak unit yang hadir bisa sebenarnya itu Bapak Ibu kayak unit. Teman-teman yang masih berada di dalam ruangan kiranya bisa dilakukan diskonnya.